Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq, Aiman dan hari ini kita akan buat video unboxing lampu. Unboxing lampu. Dah kenapa nak unboxing lampu pula? Ini bukan lampu biasa. Ini merupakan lampu yang akan mencantikkan kita punya gaming setup dan juga studio tour. Studio setup. Let's go. Jadi guys, ini merupakan Nanoleaf. Nanoleaf ni sebenarnya adalah satu company yang buat lampu, tetapi bukan lampu yang biasa yang korang pasang dekat atas tu ke, bukan. Ini lampu yang akan mencantikkan korang punya setup, di mana saya akan letak lampu ni dekat belakang saya punya face cam. Jadi korang akan nampak dalam next video akan ada lampu yang menyala di belakang. Jadi lampu ni kita akan tampal di dinding. Itu kita akan buat setup lagi, korang akan tengok. By the way, kita akan unbox dulu. Jadi guys, Nanoleaf yang saya dapat ni merupakan Nanoleaf Shape Triangle Starter Kit. Jadi kalau yang model ni, korang akan dapat semua benda yang diperlukan untuk setup. Okay, korang tak payah nak beli asing-asing, beli starter kit, settle semua. Jadi starter kit saya ni, dia ada 9 kepingan lampu ni. Okay, ada lampu ni untuk pengaturan korang, of course, RGB. Jadi korang boleh adjust sukati korang lah nak color apa. Kalau orang yang ada iPhone, memang terbaik kerana dia ada Apple HomeKit punya support. Jadi korang just pakai Siri ke, dia akan boleh activate. Tapi jangan risau, yang pakai Android pun tak silap saya, kita boleh connect. Okay, korang boleh download dia punya app dekat Google Play. And then korang boleh sync dengan korang punya phone. No problem at all. Okay, jangan risau. Jangan kecil hati orang pakai Android. Relax, saya pun ada Android. Bila korang buka aja kotak ni, korang akan nampak dia tulis dekat sini, dah ada surat lah. Bukan surat lah, dia tulis dekat sini, Discover Limitless Lighting. Okay, dan dekat belakang ni dia ada tunjuk beberapa cadangan. Okay, mungkin ada orang yang tak ada idea macam mana aku nak letak, nak design kan dia ni. Korang tak payah pening. Dekat belakang ni dah siap design untuk 4 panel, untuk 7 panel, untuk 9 panel dan 15 panel. Jadi saya akan tengok yang 9 panel ni. Dan korang jangan buang jangan buang kertas ni, sebab dia ada dekat bawah ni ada nombor, dia punya code untuk kita pair kan dengan kita punya Apple HomeKit. Nanti kang duk menggaban cari code mana, rupanya dekat kertas ni. Okay, jadi dekat sini kita ada quick start guide yang kita akan baca code. Okay, dan dekat dalam ni kotak dia macam ni rupa dia. Okay, korang boleh tengok. Alright, dia ada lampu dia berada di tengah. Okay, kita ada power brick di tepi. Okay, dan kita ada beberapa benda lah. Jom kita check it out sekejap. Okay, jadi first thing first, why not kita keluarkan dulu yang triangle ni, nak tunjuk kat korang macam mana nipis ke tak. Okay, dia punya kenipisan dia nipis macam ni. Alright, dan dia punya bentuk dia macam ni. Okay, sekarang ni warna putih. Jangan risau, sebab belum on lagi. Tak lagi bila dah on, korang memang terkejut lalu terkentut bila tengok. Cukup penuh satu meja saya. Okay, alright. Okay, kita letak kat sini. Kita just susun. OCD. Trigger. Jadi lampu ni berada dekat depan saya. Ada 9. Banyak tau. Jadi 9 ni cukup. Orang cakap cukup. Memang cukup. Okay, dekat sini kita ada power brick. Alright, kita ada power brick. Yang kita akan connectkan dengan benda ni. Dan korang jangan risau, korang tak payah connectkan power brick ni dekat 1, 2, 3, 4, 5, tak payah. Korang connect dekat satu je, and then dia akan bawa power tu semua sampai ke, kalau korang 15 keping ni lah dia menyala. Jadi dekat sini pula dia ada, okay, kalau kita tengok ada macam pin. Saya tak tahu lah pin ni untuk apa. Alright, rasa pin ni untuk digunakan untuk kita connectkan satu sama lain. Alright, kita letak tepi dulu. Lepas tu kita ada untuk wall punya ni, kita boleh pilih. Kita sebagai kita duduk kat Malaysia, kita pakai Malaysia punya lah. Kita ada beberapa stiker. Okay, stiker ni guna untuk apa? Untuk kita tampal benda ni kat dinding. Alright. Dan kita ada controller. Okay, controller ni untuk apa? Untuk kita control lampu ni punya brightness, dia punya motion. Bukan motion, dia punya design. Mungkin kita boleh ajak ke sini. Saya tak tahu, kita tengok je lagi. Okay, kita ambil satu jap. Kita ambil satu dan kita tengok macam mana dia punya texture. Okay, dia plastik. Plastik yang boleh kata kuat. Alright. Dan dekat sini dia ada tunjuk cara nak apply benda ni kat dinding. Kita just lekat and then kita kena pusing kan macam ni. Okay, kita kena pusing pakai macam ni. Pusing kan. 30 saat. Okay, baru dia lekat kat dinding. Alright.
Jadi sebelum kita susun dekat dinding, kita kena build kita punya design dulu. Okay, basically saya nak buat design ke atas. Sebab kalau korang tengok saya punya gaming setup ataupun saya punya YouTube setup, saya punya bahagian yang kosong tu hanyalah straight saja. Jadi saya plan macam nak buat dia straight ke atas. Itu saya punya idea. Before that, why not kita try on kan dulu. Tengok macam mana, cantik ke tidak. Okay, do you see? Okay, ada lampu yang keluar dekat sini. Dia dah keluarlah lampu, nampak ni. Okay, tapi korang tak nampak colour lagi sebab everything needs to be set up. Okay, nampak eh? Korang nampak dia nyala. Nampak tu? Ada merah, kuning, merah, sekarang tengah merah, orange, sekarang tengah orange. Style, okay. So, ni dia, nampak lampu dia. Jadi kita akan connectkan lampu ni dengan lampu yang ni. Nanti dia auto masuk tau. Okey, jap saya try buat. Okey, dah lekat kat sini. Alright. Korang akan tengok ada lampu yang menyala dekat sini. One. Dan saya akan tampalkan dia punya adik dia. Dia automatic eh, automatic. Nampak tak? Kelas lah weh. Styler. Okay, alright. Easy gila. Senang gila nak set up. Macam tak payah nak cable banyak. Just one cable and can suit all. Alright, so let's go. Kita pergi set up dekat belakang sana. Jom. Jadi guys, apa yang saya plan nak buat, saya akan removekan beberapa foam ni. Okay, contohnya saya rasa saya nak start daripada sini. Saya akan cabut foam ni. Macam ni. Alright. Okay, kita cabut je foam ni. Okay, dia senang sebab saya pakai orang kata double-sided tape je. Lepas tu, kita akan cabut dia punya glue dia. Okay, sebab dia ada tinggalkan kesan. Jadi kita akan cabut glue dia. Alright, alamak. Habis. Habis. Aku punya cat rumah. Cat pun dah tercabut guys. Okay, tapi tak apalah. Nak buat macam mana? Benda dah nak buat setup baru kan. Jadi kita kena cabut benda ni semua. Okay, settle. Untuk first foam, kita akan cuba kira jap berapa semua. Lepas tu baru kita akan tampal 100%. Jadi sekarang ni proses menampal. Okay, proses menampal. Katanya pertama kita kena kira dulu. Okay, kita dah kira, kita dah setting. Alright, lepas tu kita kena masukkan pin dan kita kena first tu kita kena masukkan dengan plug. Okay, jadi kita kena set up. Jadi saya rasa ini lah adalah yang first panel untuk yang kena dengan plug nanti. Plug tu kita akan lalu dekat dalam ni supaya tak nampak lah. So what we call is a cable management. Okay, lepas tu kita kena buka dia punya kat belakang tu and then kita pusing-pusingkan. Ni we are good to go. Okay, jom kita try first panel. Nampak ni? Ini. Okay, saya close up sikit. Nampak ni? Ini kan? Ini merupakan dia punya stiker. Jadi stiker ni tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita tampal dekat sini. Nampak ni? Jadi kita akan ambil ni, kita akan tampal dekat belakang ni. Jom saya tunjuk. Okay, so saya tarik stiker ni. Saya buka. Alright. Ui, melekat. Baik. Okay, memang terbaik. Dia punya stiker kuat guys. Okay, kita ambil ni. Tampal kat belakang ni. I think like this. Kuatnya stiker dia weh. Alright, okay. Safely. Done. Nampak tu? Benda ni memang boleh pusing eh. Benda ni boleh pusing. Jadi saya rasa tujuan untuk kita buka bila kita tak perlukan dia. Alright, so ini dia. Okay, so benda ni, okay, ini kita dah masukkan pin. Jadi apa yang saya nak plan buat macam ni. Dan dia punya controller dekat bawah. Okay, saya nak buat macam ni. Kat sini, okay, controller dia kat sini. Jadi saya tampalkan controller dia. Nampak eh? Tampak kat sini je. Ni korang just kalau tak nak, boleh buka. Dia macam Lego, macam main Lego. Itu ni kau tampak kat belakang ni. Okay, settle.
Settle, okay, controller. So ni merupakan controller dia. Jadi apa yang kita nak buat lagi, kita akan ambil ni, ni power, power adapter. Jadi power adapter kita akan letak dekat atas ni. So basically rasanya macam okay. Dia macam ni guys, dia akan lalu dekat sini. Dia akan keluar comel dia nampak. Dia keluar kat sini. Okay, jom kita try tampal tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku takut lah tampal ni. Aku takut sebab takut dia salah kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhanku, pemudahkan urusanku. Amin, ya Rabbal Alamin. Okay, kita tampal. Boom. Saya rasa saya terpaksa tukar location dia sebab macam tak kena sangat guys. Jadi saya terpaksa tukarkan dia ke arah lain sikit. Ui, maklumlah guys. First time tak pandai lagi. Tapi tak apa. Okey, dia macam ni lah rupanya kot. Macam ni lebih better. Dia akan masuk dekat dalam ni terus. Itu control kat sini. Mantap. Okey. So dia kata 30 saat. Okey. Kita kena push firm eh. Jangan apa, push slowly sebab benda ni LED, kalau dia ni boleh boleh pecah dia punya ni. So korang kena just gently. Okey, jangan kuat-kuat, relax eh. Kau tak pergi nak tak pergi mana pun nak kuat-kuat. Okey. Alright. I think good. Okey. Wire ni kita akan masuk kat dalam foam ni. So macam mana aku nak terang kan? Dia akan masuk dalam tu. Jadi korang takkan nampak. So very very clean setup. Jadi layan time lapse ni. Let's go. Okey, first dah settle. Tengok macam mana next. Jadi guys, setelah beberapa jam saya set up, actually nak set up benda ni sangat mudah. Saya kata less than 30 minutes. Tetapi disebabkan saya punya background ni kan ada foam semua. Jadi itu yang melambatkan lagi kerja. Jadi tadi saya buat dalam pukul 10, sekarang pukul 6 petang baru settle semua benda ni. Tetapi itu bukan yang saya nak ceritakan hari ni. Saya nak cerita yang lampu ni sangat-sangat cantik guys. Okey, saya tak sangka, ingatkan gimmick je dekat dalam kotak tu. Tetapi saya tunjuk kat korang sekarang. Kita tekan je power button ni dan dia akan menyala. Lampu dia sebenarnya actually sangat terang. Ini hanya 50% saya turn on. Saya takut kan kalau saya blast sampai 100%, takut korang pula nanti channel, takut dia jadi lain pula. Korang tahulah, kamera dengan mata kita tak sama. Tetapi apa yang saya nampak dekat mata saya sekarang sangat cantik. Dan saya ingatkan ni just lampu, tetapi dia ada pelbagai jenis features. Yang pertama, features yang saya paling suka, music features. Okay, kalau kita tekan button ni, okay, nanti dia akan setting. Okay, dan dia akan ikut apa yang saya cakap. Korang nampak tak? Jadi contoh kalau saya cakap apa-apa, baru dia gerak. Nampak? Test, test. 1, 2, 3. Syafiq Aiman handsome. Syafiq Aiman is the best. Syafiq Aiman malam. Untuk kalau color biasa pun ada banyak. Okey, kalau korang just dekat sini, korang mungkin tak tahu combination color yang diberi. Okey, macam ni saya suka warna biru macam ni. Okey, mungkin korang tak nampak. Tetapi apa guna ada phone? Ini dia boleh connect dengan Apple HomeKit macam saya cakap tadi. Okey, korang just scan. Dekat belakang ni ada QR, dekat plug dia ada QR ataupun dekat kertas tadi. Kukuk kalau kertas hilang, korang ada backup. Jadi saya launch je app dia sekarang. Okay guys, sekarang kita dah masuk ke dalam app dia. Jadi macam saya ni, basically saya ada lampu lain lah selain lampu ni. Tapi kalau kita nak pergi ke lampu ni, just tekan ke shape tu. And then dia akan tunjuk apa yang sedang berlaku ataupun motion apa yang dia tengah on. Jadi sekarang ni contohlah saya kata saya nak macam nak pasang lampu yang ditulis Northern Light. Jadi saya tekan je, pop, dia akan terus tukar kat sini. Jadi ini merupakan orang kata preset. Okey, ini preset. Korang boleh setting custom macam mana korang nak. Ataupun kalau korang malas, korang tak nak setting sendiri, korang malas nak tengok preset, korang boleh pergi ke satu section di mana kalau korang tekan X dan korang pergi ke download bahagian bawah ni,
dia akan tunjuk dekat worldwide. Okey, satu dunia. Mungkin ada jiran korang yang pakai yang sama ke, ataupun kawan korang yang berada di luar negara yang pakai benda yang sama, dia akan upload dekat sini. Itu dia guys, lampu polis merah, biru, merah, biru, merah, biru. Actually, tadi saya just try blast lah 100% dia punya brightness. Terang guys, satu rumah ni boleh nampak. Memang terang gila. Jadi untuk mata saya, saya selesa dengan 50%. Last feature saya nak bagi tahu korang, saya lupa nak bagi tahu. Okey, jadi contohlah saya tak nak pakai yang ni, dah terlalu overkill. Saya tekan je sini. Okey. Jadi dia juga ada sistem dipanggil touch sensor. Okey, jadi saya on sekarang. Korang nampak tak ni? Jadi kalau saya touch, nampak dia follow. Dia macam touch screen gitu. Okey, tengok. Tak ni. Memang canggih, okey. So saya dah tunjuk kat korang semua features yang best dekat lampu ni. Sekarang saya nak tunjuk korang macam mana rupa setup saya menggunakan lampu ni. Let's go ke sana. So guys, apa yang paling best sekali, design yang saya cipta ni, saya cipta ni. Okay, tengok dia match dengan kursi saya, nampak tak? Memang sangat cool kan. Okay, kalau kau tengok, nampak ni. Jadi saya boleh main game move freely without destroy dia punya design kat belakang tu. Okay, kita boleh main game macam tu. Hello, assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman, dan hari ini kita akan main GTA roleplay, dan korang masih boleh tengok dekat belakang ni. Jadi kalau saya rasa macam mood berubah, saya tak nak color merah ni, okay, saya boleh ambil phone saya. Dan mana phone saya sekarang? Anyone boleh bagi tak phone saya? Anyone yang berada dalam rumah ni boleh tak bagi phone kat saya? Okay, yeah. Thank you assistant. Okay, alright. Jadi saya boleh launch app dia, dan saya boleh katakan hari ni saya nak night club punya vibe. Korang ingat apa? Night club party-party je macam tu. No. Syafiq Aiman suka night club yang halal version. Okay, so saya akan play. Alright guys, night club mood on. Yes sir. Jadi saya main game. Okay, korang boleh nampak dekat belakang tu. Nampak dia punya lampu bergerak. Everything nampak very 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 cool. Dan orang akan tengok, memang cantik. Okay, mula-mula saya tengok lampu ni macam harga dia mahal. Tapi apabila saya dapat lampu ni, dan bila saya pasang, saya letakkan dengan setup saya, baru saya realise yang harga dia dengan apa features teknologi yang diberikan sangat match. Jadi guys, kepada korang yang berminat untuk membeli Nanoleaf macam saya ni, korang boleh check it out, link dekat komen di bawah dan juga description below. Dan untuk orang kata pengakhiran video ni, saya just nak bagi tahu korang lagi sekali, mungkin korang terlepas, ini merupakan Nanoleaf shape triangle version, dan ini mempunyai 9 panel. Okey, jadi ini merupakan set. Kalau korang beli, korang akan dapat semua daripada power brick, controller, dia punya lampu itself, dan juga stiker untuk menampal di dinding korang. Dan jangan risau, mungkin korang kata, nanti jatuh lah stiker ni tak kuat. Jangan risau, memang kuat gila guys. Saya tak pernah jumpa lagi stiker macam ni. Ini kalau saya buka ni, confirm cracknya saya punya dinding ni. So, kita akan jumpa lagi dalam next video. Thank you semua for watching. Korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang tentang lampu ni. Dan kita akan jumpa dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, saya nak main game sekarang. Saya rasa macam semangat nak main game. Alright, let's go, kita main game. Hello, assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman, dan hari ini